Kami dari Satlantas Polresta Bandung pada sore hari ini melaksanakan giat simulasi penyekatan yang akan dilaksanakan nantinya pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Kami bersama dengan instansi terkait dari Dishub dan Dinas Kesehatan sore ini mencoba melihat dan akan mengevaluasi kembali cara-cara bertindak yang sudah kami laksanakan pada sore hari ini. Betul. Ya. Jadi pada sore hari ini sengaja kita sudah coba memisahkan kendaraan dari luar kota maupun dari dalam Bandung, dari pintu tol sudah kita pisahkan sehingga para pengendara nantinya ketika mau keluar dari pintu tol sudah paham apabila kendaraan dari dalam wilayah Bandung bisa mengambil lajur paling kiri, sedangkan yang dari luar kota bisa mengambil lajur sebelah kanan. Seperti itu. Jadi besok sampai dengan tanggal 17, anggota Satlantas Polresta Bandung beserta dengan seluruh instansi yang terkait dalam pelaksanaan pengamanan operasi ketupat ini akan standby di sini selama 1 kali 24 jam. Kalau dari simulasi yang ya, jadi kita akan melakukan CB yang sesuai dengan surat edaran Satgas Covid yang nomor 12 maupun nomor 13 tahun 2021, yang dimana kendaraan luar kota yang mau memasuki wilayah Bandung ada kriteria-kriteria khusus yang bisa masuk. Yang pertama bisa menunjukkan surat kerja, ya. Kemudian yang kedua ada saudaranya ataupun keluarga yang meninggal ataupun sakit, serta terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!